Mengisi waktu libur sekolah, selain bermain dengan teman atau menghabiskan waktu bersama keluarga, juga bisa diisi dengan liburan edukatif, seperti yang dilakukan di kota Bandung. Di sana anak-anak bermain sambil belajar bahasa Inggris. Selain itu ada pesantren kilat yang disertai belajar eksperimen sains. Ryan Faiza Ardi dan Haironi Saputri tampak bersemangat mengikuti aneka permainan di alam terbuka bersama teman-temannya. Mereka harus memahami instruksi para tutor yang menggunakan bahasa Inggris agar bisa menyelesaikan permainan dengan baik. Selama mengikuti permainan, mereka sebisa mungkin harus berbicara bahasa Inggris. Pada liburan sekolah kali ini, Ryan dan Nisa memilih menghabiskan waktu dengan memperlancar bahasa Inggris. Bersama ratusan pelajar lain, mereka mengikuti kegiatan English Camp selama dua minggu di desa Inggris yang berada di kawasan Jatinangor. Meski tetap belajar di kala libur sekolah, keduanya mengaku tidak bosan karena ada banyak kegiatan yang dilakukan. Apalagi materi bahasa Inggris tidak hanya diajarkan di kelas saja, tapi juga diaplikasikan dalam keseharian termasuk melalui aneka jenis permainan yang dilakukan bersama. Selain itu, mereka mengaku senang karena bisa belajar mandiri sekaligus mendapatkan banyak teman baru melalui kegiatan English Camp ini. Yang nah, aku rasain itu ya aku jadi nambah ilmu, jadi wawasan yang luas, ...terus juga nambah teman banyak yang dari berbagai uh, apa kota gitu. Kan di sini di Bandung ya, kan saya dari Jakarta... ...jadi yang jadi punya teman-teman dari Bandung, ada yang juga dari Subang gitu. Ya insya Allah jadi jago sih. Terus kayak lebih senang aja soalnya kan aku tuh kayak bingung gitu loh. Jadi kayak tutornya itu uh, bikin games tapi nyambung banget sama pelajarannya, jadi kayak kreatif gitu. Menurut penanggung jawab Desa Inggris Bandung, program English Camp ini didesain agar para peserta bisa menguasai keterampilan bahasa Inggris sehari-hari dalam waktu relatif singkat. Peserta akan tinggal di asrama dalam kurun waktu seminggu hingga tiga minggu dan diwajibkan menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian. Pelajaran bahasa Inggris pun dilakukan secara interaktif, misalnya sambil bermain dan menikmati udara segar di luar ruangan. Semua ini kalau dirangkum istilahnya fun, interactive learning. Jadi bagaimana belajar itu dengan metode dan cara-cara yang interaktif serta menyenangkan. Karena kita kan tadi balik lagi konsep belajar intensif, belajarnya padat dan banyak. Oleh karena itu kita harus menggunakan pendekatan yang interaktif dan fun supaya anak-anak itu -anak kuat belajar dari pagi sampai sore. Bayangkan Teh tadi, uh, tadi tim CNN juga telah uh, menginterview adik-adik ada -adik, adik yang SD, SMP dan SMA. Itu adik-adik yang SD dan SMP belajar dari pagi sampai sore topiknya bahasa Inggris aja. Dan mereka uh, happy seperti itu. Mereka senang, mereka kuat untuk belajar dengan seru dan bahagia dan mereka kuat juga untuk beraktivitas di asrama. Kegiatan lain untuk mengisi waktu libur sekolah adalah dengan mengikuti pesantren kilat yang diadakan oleh Planet Science. Jika biasanya kegiatan pesantren kilat diisi dengan kegiatan rohani saja, berbeda dengan pesantren kilat yang satu ini. Kegiatan ini memiliki konsep menggabungkan pesantren kilat dengan sains. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari satu malam ini diisi dengan kegiatan rohani seperti sholat malam dan mengaji. Selain itu juga diisi dengan kegiatan-kegiatan sains. Mulai dari eksperimen sains merubah warna cairan dari berwarna menjadi berwarna bening, mengunjungi Sains Center Sabuga ITB, serta menonton film dokumenter 3D di Kubah Teater ITB yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Mikhail Alian Rashif kelas 1 SMP dan Nadia Farzana Litu Hayu kelas 5 SD yang mengikuti program pesantren kilat sains mengaku senang bisa mengisi waktu liburan mereka di sanlat sains ini selain bisa bermain sambil belajar dengan teman baru mereka juga mendapatkan pengalaman langsung mempraktekan sains paling seru itu yang eksperimen uh, tentang sprinkler jadi uh, air ada botol air yang dimasukkan dua bahan bahan A dan bahan B saat digabung nanti keluar air karena gasnya uh, mengeluarkan airnya karena bisa belajar kayak ya bisa belajar kayak gas tadi ngebuatnya terus bisa ngebuat yang kayak mainan-mainan buat dibawa ke rumah. Selain diisi dengan kegiatan rohani dan pelajaran sains, sunlat sains ini juga mengajak anak-anak untuk bermain di luar ruangan dengan aktivitas outbound. Menurut Wahyu Aji Setiawan, instruktur Planet Science. Sunlight Science yang sudah rutin diadakan sejak tahun 2019 ini banyak diminati anak-anak terutama dengan minat sains yang tinggi. Tahun ini ada sebanyak 22 anak dari 10 kota yang berbeda dengan usia 6 hingga 15 tahun yang mengikuti program ini. Jadi sains ini kan kalau teori aja tuh wah rumus-rumus bakal susah nih. Nah karena kita langsung praktek nih jadi lebih mudah, lebih terserap ke anak-anak gitu. Terus untuk pengaudisian ke adik-adik SD, adik-adik SMP itu kita diskusi dengan anak-anaknya langsung. Jadi, oh anak-anak merasa terlibat nih dengan Sanlat ini gitu. Jadi bisa mengikuti dengan baik gitu. Program Sanlat Science ini diharapkan bisa mencetak anak-anak menjadi insinyur masa depan Indonesia. Sanlat Science juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian anak-anak. Pasalnya, program ini juga diisi dengan mengajarkan anak-anak membuat ide bisnis. Caranya dengan membuat produk langsung yaitu gantungan kunci akrilik untuk dijual. Saat libur sekolah tiba, jangan hanya dihabiskan dengan berdiam diri saja di rumah sambil bermain gadget. Banyak hal yang bisa dilakukan saat libur sekolah tiba, di antaranya bisa bermain bersama teman-teman baru sambil belajar hal-hal yang baru. Sehingga potensi anak-anak saat libur sekolah bisa dioptimalkan dengan baik saat libur sekolah. Daripada main gadget, sembarangan di rumah seharian. Tim liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.